Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini aku nak kongsi dengan korang bagaimana nak buat video gambar seperti di awal pembukaan tadi. Okey, mula-mula kita buka Kind Master. Atau pilih aspect ratio. Sini aku pilih 16.9 kerana 16.9 adalah paling sesuai untuk kita install di muat turun di YouTube. Okey, kemudian kita pilih media. Lepas tu kita cari video yang kita dah rakam tadi. Masukkan video yang telah kita rakam dan tekan OK. Oh, sebelum tu aku nak masuk aku punya ni dulu. Masuk aku punya tagline. Okey, tagline aku akan buat sampai okey, sampai sini aku akan potong. Lepas tu masuk video pertama yang korang nak edit. Okey, kemudian masukkan video pertama yang korang edit, kemudian masukkan video yang kedua di bahagian layer. Okay, video yang kedua ni korang besarkan sama dengan frame video pertama dan tekan skrin pisah dan pilih sebelah kiri gelap. Okey, mana adjust di mana korang nak potong video ni. Sekarang aku nak potong dekat pintu lah, tempat tak nampak sangat. Okey, sekarang tekan OK. Sekarang cuba playkan dan tengok dekat mana yang sambungan dia tidak menarik. Okey, daripada sini dilihat macam sambungan tu okey lah sikit. Jadi aku akan potong video atas daripada bermula dari sini. Okey, mula daripada sini aku akan potong sebelah kiri. Okey. Okey, belah kanan. Potong sampai sini dulu. Okey. Waktu kita tengok balik yang mana tak sesuai. Okey, yang belah atas kita boleh potong sebelah kanan dan tekan OK. Begitu juga video di sebelah kiri, kita bagi sama dengan playhead di atas dan potong juga di sebelah kanan. Kemudian masukkan aku punya penutup video Studio Umi. Jadi aku nak potong sampai Studio Umi dan family saja. Okey, sampai sini aku nak potong. Okey, sekarang ini hasil dia. Video kembar.
menggunakan Kind Master. Korang boleh buat lagi kreatif daripada aku, tapi ini adalah asasnya. Okey, terima kasih.